Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat amigurumi boneka Bambolina. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Yang digunakan yaitu benang katun, kemudian ini dakron, bisa juga menggunakan silikon atau kapas. Hakpen yang digunakan nomor 3, ada gunting, jarum tapestri, stick marker, dan ini mata untuk bonekanya. Oke, kita mulai aja. Pertama itu membuat kepalanya dulu. Seperti biasa, diawali dengan membuat magic ring. Setelah itu, buat single crochet sebanyak 6. Tiga, empat, lima, enam, lalu tarik, lanjut membuat single crochet increase di setiap lubang. Jangan lupa kasih stick marker dulu. Ini baru 1, kemudian tambah lagi 1. Nah, ini udah 2 dalam 1 lubang. 2 single crochet dalam 1 lubang. 1, 2. Nah, seperti ini. Nanti terus diisi sampai ketemu stick marker. Sekarang masuk ke row 3. Ini pertama, lubang pertama diisi dengan 1 single crochet. Kemudian lubang berikutnya diisi dengan increase atau single crochet, ada 2 dalam 1 lubang. Lanjut lubang berikutnya, kembali lagi ke pola awal, 1 single crochet. Lubang berikutnya 2 single crochet dalam 1 lubang atau increase. Nah, begitu seterusnya. 1 single crochet dan lubang berikutnya 2 single crochet dalam 1 lubang. Seperti ini. Lanjut row keempat, 1 single crochet, lubang berikutnya masih diisi dengan 1 single crochet ini, lalu lubang selanjutnya baru diisi dengan increase. Ini 1 single crochet, 1 single crochet, dan increase. Itu polanya sama untuk semua lingkaran ini ya, untuk semua lubang ini. Saya ulangi, 1 single crochet, 1 single crochet, kemudian increase. Seperti ini ya, terus lanjut sampai ketemu dengan stick marker. Kita lanjut row 5, 1 single crochet, satu single crochet lubang berikutnya, kemudian masih satu single crochet lubang berikutnya. Ini udah ada 3 single crochet ya, 1, 2, 3. Nah, baru lubang keempat diisi dengan increase. Oke, saya ulangi polanya. 1 single crochet, ada 3 lubang. Nah, ini udah ada 3 single crochet. Baru lubang berikutnya diisi dengan increase. Oke, seperti ini. Terus melingkar ya sampai ketemu dengan stick marker. Jadi polanya sama. 3 single crochet baru increase. Lanjut row berikutnya. Ini baru 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet, dan 1 single crochet. Ada 4 single crochet, 1, 2, 3, 4. Baru lubang berikutnya increase. Ulangi, single crochet ada 4 kali. Ada 4 ya, ini 1, 2, 3, 4. Baru increase. Masuk ke row 7. Nah, untuk row 7 ini setiap lubang diisi dengan 1 single crochet aja. Jadi udah tidak ada increase. 1 single crochet setiap lubang. Nah, seperti ini. Lanjut, setelah row 7, 1 single crochet dalam 1 lubang. Terus row 8 juga seperti itu sampai dengan row ke-14. Jadi dari mulai row 7 sampai row ke-14 polanya 1 single crochet dalam 1 lubang. Ini udah masuk ke row 14. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru lanjut ke row 15. Ini untuk row 15 kita mulai ada decrease atau pengurangan. Pertama 1 single crochet dulu. Nah, ini di lubang berikutnya itu baru pengurangan, tapi saya caranya seperti ini. Ambil 1 helai benang paling luar, kemudian SC atau lubang berikutnya itu helai benang bagian dalam. Nah, seperti ini. Sama aja, mau cara decrease atau pengurangannya seperti ini misalnya boleh, atau seperti cara tadi saya boleh juga. Nah, kita ulangi ya, ini polanya 1 single crochet dulu, lalu decrease atau pengurangan. Ini kita ulangi, 1 single crochet lalu decrease atau pengurangan. Nah, ini seperti itu. 1 single crochet decrease, 1 single crochet decrease, begitu selanjutnya sampai ketemu stick marker. Ini di akhir row 15 masih tersisa 2 lubang. diisi saja dengan satu single crochet di tiap lubang. Jadi sisanya ada 2 single crochet. Oke, lanjut ke row berikutnya. Row berikutnya itu langsung pengurangan, jadi langsung decrease aja semua lubang. Ini juga decrease. Terus mengeliling sampai ketemu stick marker. Ini sudah selesai sampai dengan row 16. Kemudian kita pasang mata dulu. Nah, untuk mata ini dilihat dari row 1 ini ya. Kita hitung sebanyak 8 row. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi matanya, posisi matanya ada di sini. Geser dulu sisi ini ya. Baru satu mata, kita lanjut mata sebelahnya. Nah, ini dihitung sebanyak 5 single crochet ya. 1 2 3 4 5. Jadi posisi matanya ada di sini. Atau 6 tambah 1 ya. Mata udah selesai, lanjut diisi dakron dalamnya. Ini selesai sampai row 16. Kemudian lanjut row 17, kita tutup bonekanya. Dengan decrease ya. Ini langsung potong aja benangnya kalau udah selesai. Ini hasilnya. Lanjut ganti warna ya. Ini untuk bajunya. Pertama buat dulu rantai sebanyak 3 buah. 1 2 3. Lalu di lubang yang sama dengan rantai dibuat double crochet. Jadi dalam satu lubang ada 2 tusuk. Kemudian di sampingnya dibuat 2 double crochet dalam satu lubang atau increase double crochet. Selanjutnya double crochet dalam 2 double crochet dalam satu lubang. Sisanya sama. Ini lubang yang diisi dengan increase ada 6 lubang ya, jadi nanti totalnya double crochet itu ada 11 sama rantai 3 buah, jadi batangnya ada 12 ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Setelah ada 12 langsung slip stitch di atas ini apa double crochet ya, di lubang double crochet. Nah di sini setelah ini lanjut buat 4 rantai 1 2 3 4. Selanjutnya buat double crochet lagi di lubang yang sama dengan rantai tadi. Di sini, ini di sini. Nah, double crochet. Kemudian skip 1 lubang. Ini di skip ya. Nih, satu ini skip. Jadi buat double crochetnya di sini. Kemudian CH1 dan buat lagi double crochet di lubang yang sama. Jadi double crochet 1 rantai double crochet. Begitu selanjutnya skip dulu di sini baru di lubang berikutnya. Slip stitch masuk row berikutnya, buat dulu 2 rantai 1 2, lanjut membuat double crochet di lubang yang sama, udah ada 2, lalu rantai 1, kemudian di lubang yang sama masih diisi dengan double crochet 1 jadi ini rantai sebanyak 2 dihitung jadi 1 batang, kemudian double crochet, ini rantai dan 2 double crochet, jadi ada 4 batang. Nih di lubang berikutnya lanjut, ini lubang ini jangan diisi, di skip aja. Jadi kita mulai di lubang CH di row sebelumnya kan buat CH nih di sini. Double crochet 1 2, kemudian rantai 1 dan double crochet lagi sebanyak 2. Nih. Terus lubang ini skip, masuk di lubang rantai. Polanya sama seperti yang tadi. Ini setelah selesai row 3 langsung slip stitch masuk row 4. Masuk row 4 perhatikan, ini kita slip stitch dulu di lubang CH di sini ya. Jadi slip stitch lagi. Nah setelah posisinya benangnya ada di tengah-tengah baru kita buat 2 rantai. Setelah itu double crochet sebanyak 2 double crochet, jadi ada 3 batang, lalu rantai dan 3 double crochet. jadi ada 6 batang ya, 3 double crochet. Ini rantai dihitung satu batang, jadi ada 3 ini rantai, kemudian 3 double crochet. Nah, pola untuk berikutnya ini sama, kita masuk di lubang CH. Jadi jangan di sini, di lubang rantai saat buat row sebelumnya. Di sini kita buat double crochet sebanyak 3 buah dulu. Berikutnya sama, polanya seperti ini. Lanjut slip stitch. Nah, ini slip stitchnya langsung pakai benang lain, kita sambung benang di sini. Nah, ini slip stitchnya langsung sambung benang aja. Oke. Lalu masuk ke lubang CH, slip stitch lagi di sini. Baru buat rantai sebanyak 2 buah, 1, 2. Lanjut dalam satu lubang ini, lubang rantai, buat 6 double crochet. 1, 2, 3. 4, 5, dan terakhir 6. Jadi dalam satu lubang ini ada 7 batang. Ini tadi kan rantai dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya ini dimasuk ke lubang rantai yang ini. Jadi bukan di sini ya. Lihat polanya nih. Ini berbentuk kipas ke atas. Jadi kita buat di sini double crochet sebanyak 7 buah. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Ini 7. Oke, udah seperti ini. Lubang berikutnya juga diisi dengan 7 double crochet. Ini sudah selesai. Lalu slip stitch ya, nanti digunting dan dirapihkan. Ini benangnya dirapihkan menggunakan jarum tapestry. Setelah ini lanjut buat kaki dan tangannya. Part 2 link videonya ada di deskripsi box, tinggal diklik aja. Terima kasih udah menonton dan tunggu video-video aku selanjutnya.